Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Naim Panca. Di video ini saya akan bagikan tutorial cara mengaktifkan fitur bola bantu pada Vivo Y16. Contohnya seperti ini. Jadi ini adalah tampilan fitur bola bantu pada Vivo Y16 atau asisten menu ya. Di sini kalian lihat untuk tampilannya berubah menjadi jeruk. Jadi buat kalian yang pengen tahu caranya, silahkan kalian simak video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, langsung saja kita praktekkan untuk tutorialnya. Caranya, kalian bisa langsung masuk ke menu pengaturan di HP Vivo kalian. Kemudian kalian bisa langsung scroll ke bawah. Temukan menu pintasan dan aksesibilitas di sini. Selanjutnya di sini kalian bisa pilih sentuhan mudah. Dan selanjutnya kalian bisa langsung geser ke sebelah kanan untuk mengaktifkan. Dan otomatis untuk tampilan bola bantunya sudah muncul di sini. Nah, di bola bantu ini kalian bisa melakukan screenshot, kemudian kalkulator, kemudian perekaman layar, center dan pengaturan easy touch. Nah, di sini kalian juga bisa merubah untuk tampilan bola bantunya. Nah, di sini kan personalisasi tampilan depan itu default. Kita bisa ubah ke menu astronot. Seperti ini. Tampilannya nanti jadi ada astronotnya. Kemudian kalian juga bisa merubahnya menjadi jeruk seperti ini, terapkan dan berubah menjadi jeruk. Kemudian di sini kalian bisa rubah lagi menjadi animasi DD dan jadi seperti ini, sama untuk hasilnya ya. Jadi demikianlah untuk tutorial merubah atau membuat atau mengaktifkan fitur bola bantu pada HP Vivo Y16. Ini adalah termasuk salah satu fitur unggulan di Vivo Y16. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.